sebenarnya saya nggak bisa ngambil langkah apa-apa sebelum dapat persetujuan ya, Mbak. Nanti saya main langkah hukum, terus dia bilang, apaan gitu. Saya sekarang ya, saya jelaskan di sini, saya sudah lihat itu foto-foto. Kemungkinan sebenarnya saya pengen ngambil langkah hukum, tapi banyak banget, Mbak. Banyak banget, bukan hanya foto. Saya juga di impact-nya saya pada ngomong, berapa tarifnya, gue mau ini apa segala macam gitu kan. Dan saya sih itu dulu, pokoknya saya ketemu Vanessa dulu, tenangin dia dulu, nanti setelah itu baru saya akan membahas semua apa langkah-langkah yang lebih lanjut seperti apa. Ya betul, kita akan telusuri karena penyebarnya itu harus ditangkap ya, karena dia sudah melanggar undang-undang ITE ya. Okay. Tapi Mbak Ben, saya juga mau titip pesan ya, di acara ini bahwa kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kita juga mendukung ya kepolisian untuk membongkar prostitusi ini, karena informasi yang saya dapat tadi kalau ada 45 lagi artis yang juga terlibat dalam jaringan ini. Nah, ini yang kita minta nanti dibuka semua saja, kalau bisa dibuka semua dan umumkan aja di media siapa orang-orang itu. Job FTP itu ada ngomongin saya, cuman kan saya juga selalu ngomong mau diambil nggak, Neng? Kadang dia ngomong, Mbak, aku capek, mau istirahat dulu, seperti itu. Dia malah bilang seperti itu, Mbak, aku pengen istirahat dulu ya.